Tanggal 1 November tahun 1969, 4 orang pemuda usia antara 18 sampai 20 tahun menapakkan kaki di puncak Mahameru. Mereka bercita-cita tinggi dan mulia. Di puncak Mahameru, diucapkan ikrar berdirinya Young Pioneers Mountain Climber, disingkat YPMC, oleh 4 orang pendiri, yaitu Heru Suprapto, YP01, Alex Pitoyo, YP04, Subandi, YP05, dan Sudarmaji, YP08. Mereka bertekad bahwa melalui kegiatan mendaki gunung dan menjelajah alam merupakan jembatan untuk lebih mengenal kebesaran Sang Pencipta dan dapat membentuk jati diri positif dalam wadah kegiatan untuk meredam laju dekadensi moral yang sedang melanda sebagian kalangan remaja di Kota Malang kala itu. Yang Pioneers kami deklarasikan di puncak Mahameru 1 November 1969. Mengapa disebut Yang Pioneers? Karena kami adalah anggota gerakan kepanduan, di mana brevet kami adalah perintis, sehingga kami menyatakan sebagai perintis muda atau dalam bahasa Inggrisnya adalah Yang Pioneers, sehingga kelengkapannya terbunyi YPMC, yaitu Yang Pioneers Mountain Climber. Adapun dalam perjalanan, kami tidak menempatkan diri sebagai pecinta alam, tetapi sebagai pendaki gunung dan penjelajah alam. Latar belakang mengapa kami menyatakan demikian, karena kami sangat menyadari bahwa predikat sebagai pecinta alam itu sangat berat untuk dilakukan. Sehingga kami bertekad bahwa sebagai penjelajah alam, kami mencoba mencintai alam.